Oke, brother, ketemu lagi dengan saya, Koendra. Di video kali ini, kita sudah kedatangan tamu dari Hartwell. Di video kali ini, kita akan review portable wireless dari Hartwell dengan tipe Party 15UHF. Jadi ini adalah portable ukuran 15 inci. Untuk wattnya sendiri, ini untuk output powernya 200 watt ya. Dan untuk woofernya ini 15 inci. Terus di atasnya ini ada tweeter. Oke, langsung saja saya sebutin untuk fiturnya apa saja yang ada di Party 15UHF. Oke, fitur yang pertama di sini ada mode Bluetooth. Jadi teman-teman bisa muter lagu dari handphone maupun laptop. Tinggal connect saja ya. Terus kedua, ini ada radio. Teman-teman bisa muter radio lewat portable wireless ini. Dan ini ada fitur flash disk. Jadi kalau teman-teman mau muter lagu dari flash disk, bisa masuk di bagian USB port ini. Di bawahnya ini SD card ya. Jadi micro SD bisa masuk juga di bawahnya USB port ini. Dan yang terakhir ada aux input. Teman-teman bisa langsung masukkan saja jack 3,5-nya lewat lubang ini, aux inputnya ini. Dan itulah fitur yang diunggulkan ya. Untuk bagian depan, di sini saya suka banget untuk lampu RGB-nya. Nah, untuk lampu RGB-nya ini bisa ngikuti beat-nya kita. Jadi kalau misalkan ada musik maupun vokal, nanti lampunya akan kedip-kedip mengikuti suara kita. Mantul banget deh. Oke, untuk tampilan di depan, di sini ada beberapa tombol dan knob-knob. Oke, saya jelaskan untuk bagian depan. Di sini ada mode, mode line, mode radio, dan mode Bluetooth. Kemudian di sini ada tombol recorder. Di samping di sini ada tombol priority on dan priority off. Fungsinya kalau misalkan teman-teman ada lagi ada musik, pas teman-teman berbicara, suara musik akan diam otomatis seperti itu ya. Terus di sini ada tombol preview, ini pause dan next lagu khusus buat MP3 ya, atau flash disk, lagu dari flash disk maksudnya. Terus di bawah di sini ada mic input. Teman-teman bisa masukin mic kabel maupun wireless lewat input ini ya. Terus ada mic volume dan echo. Kemudian ada treble dan bass, ini khusus buat suara musiknya saja. Dan yang terakhir ada volume master di sebelah sini. Oke, untuk di bagian belakang, di sini ada switch on off dan switch buat LED belakangnya ya. Terus di bawah sini ada AC input buat ngechargernya, dan di sebelahnya ini DC 12 input voltnya buat aki eksternal ya. Oke, untuk harga Party 15UHF dibanderol dengan harga 2.300.000. Dengan harga segitu, teman-teman sudah mendapatkan fasilitas yang tadi saya sebutkan. Dan untuk aksesoris bawaan dari Party UHF, teman-teman mendapatkan 2 buah mic pegang ya, yang dimana untuk mic pegang ini wireless ya, tanpa kabel. Dan untuk mic wireless ini bisa dipakai secara bersamaan ya, dua-duanya bisa nyala maksudnya. Kemudian teman-teman mendapatkan 1 buah remote buat ya kontrol dari volumenya. Terus jack 3,5 buat teman-teman kalau misalkan mau muter lagu dari langsung ke laptop atau dari DVD juga bisa ya. Kemudian kabel cas ya, dan yang terakhir adalah kabel aki. Jadi ini buat eksternal aki. Karena untuk portable wireless ini sudah ada akinya, sewaktu-waktu akinya konslet atau mati, teman-teman bisa menggunakan kabel seperti ini. Di belakang sudah ada port inputnya juga sendiri ya, khusus buat akinya. Kemudian dapat buku manual dan kartu garansinya seperti biasa. Dan sekarang kita akan tes untuk suara mic di portable Hartwell Party 15UHF. Nah, untuk mic ini menggunakan baterai A2. Oke, baterai jam 2 unit. Dan sekarang kita nyalakan saja. Nyalakan suara mic volumenya di sini. Nah, ini suara tanpa menggunakan echo. Check 1 this 1 1 2 check this 1 1 2 check 1 this. Kalau teman-teman ada yang tanya untuk mic volumenya ada pengaturan high dan low, jawabannya tidak ada. Untuk high dan low-nya ini khusus buat musik saja. Jadi khusus buat mic wireless ini sudah di flat-kan semua. Oke. Okay.
Dan sekarang kita coba naikin untuk echo nya. Echo kita tinggal naikin echo. Nah ini echo delay, bukan echo reverb yang tadi saya jelaskan juga. Untuk RGB nya kalau pas kita lagi ngomong, ini akan kedip-kedip untuk lampu RGB nya mantul sekali, kelihatan mewah banget lah ya. Seperti itu untuk suara Party 15 UHF Sig Wantis 12. Menurut saya kalau buat vokal ini sudah memadai sekali buat pengajian, buat kantor, meeting, dan lain-lainnya. Dan misalkan teman-teman ada yang tanya, kalau mic wireless-nya ini frekuensi bisa diatur atau tidak? Jawabannya tidak bisa, karena sudah diatur fix dari hardware-nya sendiri ya. Ini jarak segini biasa feedback nih. Ya, oke, mantap. Oke, sekarang kita akan tes untuk tombol priority. Jadi ketika ada musik, ini masih ada musik, kita nyalakan priority on-nya. Sekali kita ngomong, nanti suara musik akan redup pelan-pelan atau priority sendiri ya. Check one, test 1, 2. Jadi setelah kita selesai ngomong, musik akan pelan-pelan nyala seperti ini. Test. Itu salah satu fitur priority-nya. Dan sekarang kita akan tes untuk suara musiknya. Untuk pemutar musiknya saya menggunakan flash disk ya. Jadi saya masuk di port sini. Sekarang kita tinggal nyalakan volume-nya di sini. Nah, seperti itu untuk suara musiknya. Teman-teman mau next lagu bisa tekan preview atau next di sebelah sini ya. Nah seperti itu untuk suara musiknya. Kalau saya bilang harga 2.300.000 ini sudah mendapatkan fasilitas yang selengkap ini ya, worth it banget buat teman-teman memiliki ya. Kalau hanya buat pengajian, hardware Party 15 UHF ini bisa jadi referensi buat teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk review produk dari Hardwell dengan tipe Party 15 UHF. Harganya 2.300.000. Untuk pembelian, link pembelian bisa ke Shopee saya. Linknya ada di bawah. Teman-teman nanti tinggal klik saja, langsung diarahkan ke Shopee saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan komen di bawah. Tetap subscribe di channel Goendra buat support saya memberikan konten yang lebih bermanfaat lagi. Akhirnya saya Goendra, thanks for watching.